Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Purwakarta, bahwa pada hari ini pukul 10.10 baru saja terjadi kecelakaan maut yang melibatkan truk dengan bis karyawan ya Tribuners. Namun untung pada kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Dan seperti ini kondisi dari bis dua tangkanya. Sop ya. Di mana kecelakaan ini menyebabkan patung Bima yang merupakan salah satu ikon Purwakarta rubuh ya Tribuners. Jadi berdasarkan keterangan polisi sementara tadi kecelakaan terjadi pada pukul 10.10 di mana bis bermuatan karyawan ini sedang melintas lalu ditubruk bus, ditubruk sama truk yang ada di belakangnya juga. Enggak ada bu tadi. Sekarang saya ingin mewawancarai supir bus. Bapak berarti di arah ya jalan Pramuka. Ya di Pramuka. Di Lepor, di Norama, kamu ya mah. Oh. Jadi ya mah kan dia ngelakukan karyawan kan dia. Gitu. Terus jadi itu blong. Ini posisinya ya nyana karyawan deh. Karyawan. Seberapa orang? 20. Tapi salam saya Dayana. Alhamdulillah. Saya dan Aldi ya. Saya. Hari iya, nona minatnya posisinya harus dialihkan tapi karyawan karyawan pulang kan? Iya. Karyawan pulang. Coba ya, bapaknya salah namanya? Henry. Idris. 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 Pak Idris. Yusuf seberapa tahun pak? Pak Idris. Oh.